Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Jabar, dimana pun berada. Hari ini dalam layar Anda suasana dari latihan perdana tim Persib Bandung mengawali awal tahun 2023, di mana kegiatan latihan ini digelar di Stadion Siliwangi dan diikuti oleh seluruh pelatih dan ofisial juga pemain untuk menjaga kebugaran menyongsong pertandingan di putaran kedua yang akan berlangsung pada pertengahan Januari 2023 mendatang. Ya, suasana dari latihan perdana Persib di Stadion Siliwangi ini langsung hangat ya. Tampak pemain, juga pelatih sebelum latihan ini digelar saling berpelukan satu sama lain sebagai tanda rindu setelah 10 hari menjalani liburan pada jeda kompetisi, yaitu atau usai laga terakhir di putaran pertama. Lalu Persib Bandung sebelumnya di putaran pertama mengikuti atau harus menjalani sistem gelembung, sistem bubble, dan pada putaran kedua nanti situasi atau format pertandingan akan langsung normal seperti sebelumnya, yaitu laga kandang dan tandang. Beberapa saat lalu Forestabes Bandung melalui PLT Wakapolrestabes Bandung AKBP Asep Pujiono sudah menegaskan bahwa kepolisian sudah memberi izin untuk pertandingan laga tunda antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta yang akan digelar pada 11 Januari mendatang, dipastikan dilaksanakan di Stadion GBLA dan dapat dihadiri oleh para bobotoh. Jadi bagi Anda yang sudah memiliki tiket pertandingan dan dibeli sebelum tanggal 2 Oktober lalu, Anda berhak untuk menyaksikan laga tunda antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion GBLA pada 11 Januari nanti. Namun bagi Anda yang baru akan membeli, dipastikan Anda tidak dapat menyaksikan laga tersebut karena tiket pertandingan yang sudah dijual secara online sejak sebelum tanggal 2 Oktober lalu sudah tidak akan dijual lagi atau ada tambahan. Sekali lagi bagi Anda yang baru bergabung, Tribuners, saat ini tim Persib Bandung mengawal latihan perdana di tahun 2023 dengan menggelar latihan di Stadion Siliwangi Bandung, di mana kegiatan latihan ini diikuti oleh para pemain, pelatih dan juga ofisial untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan di putaran kedua kompetisi Liga 1, salah satunya menjalani partai tunda atau laga tunda menghadapi Persija Jakarta pada 11 Januari mendatang. Tampak dalam layar Anda sisi kiri pelatih kiper Luizin Sopasos tengah menggembleng para pemain atau para penjaga gawang milik Persib seperti Teja Paku Alam, Fitrul Rustapa, Reki Rahayu dan Ima Dewirawan. Sedangkan di tengah pelatih Luis Mila bersama asisten pelatih Persib Manuel Perez Scalana dan asisten pelatih fisik Persib Carlos Grande Rodriguez, juga pelatih fisik dari Persib Yaya Sutaria.
memberikan materi atau program latihan untuk melatih kebugaran para pemain Persib pada siang hari ini. Dari informasi Tribuners bahwa siang hari ini cuaca cukup mendung ya. Tengah latihan yang dijalankan Persib, langit tadinya cukup terik, sekarang mulai meredup atau mendung sehingga tidak terlalu panas untuk para pemain yang tengah berlatih. Baik, itu saja mungkin Tribuners siaran langsung dapat kami bagikan langsung dari Stadion Siliwangi Bandung. Saat ini tengah digelar latihan Persib Bandung untuk mempersiapkan diri menghadapi laga tunda antara Persib lawan Persija yang akan digelar pada 11 Januari mendatang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.